I'm a policeman. Lantas, kejadian apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kalem, karena film pun baru akan dimulai. Di bawah flashback sebelum wabah mengerikan melanda, kita diperlihatkan dua serip yang sedang ngopi santuy. Mereka adalah Serip Senden, dan Deputi Serip bernama Rick. Oh, be Namun tiba-tiba saja ada laporan tentang seorang pengendara ugal-ugalan. Supaya polisi setempat membantu tim pengejar untuk menghadang si pengemudi di titik koordinat yang telah ditentukan. Tony, <laughs> you need to stay focused and make sure you got around in the chamber shows, you know, like world's craziest police chases. What do you think? What I think down every back road we got. Maybe we'll get on one of them videos. <laughs> berhasil menjegal mobilnya namun ternyata mereka membawa senjata api alhasil saat baku tembak berlangsung sirik harus terkena tembakan tapi untungnya masih tertahan rompi anti peluru Dirasa semuanya telah sirna yang padahal masih ada satu penjahat yang baru keluar dari mobil Anehnya Sirik kembali menjadi incaran si penjahat you Singkat waktu, sirik yang koma terkadang dia merasakan kedatangan seseorang, bahkan seringkali melihat sahabat sekaligus rekan kerjanya si Sen datang menjenguk, bukan halusinasi melainkan itu semua adalah nyata, namun berapa lama sirik koma itu tidak diceritakan, karena sadar-sadar beberapa keanehan dapat ia rasakan, mulai dari jam rumah sakit yang kehabisan baterai, sampai bunga kiriman sahabatnya yang mengering seolah-olah rumah sakit ini seperti yang sudah terbengkalai dalam waktu lumayan lama, dan faktanya itu semua terjadi. Ternyata benar adanya, keadaan rumah sakit yang sudah sangat mengerikan tidak menemukan satupun yang hidup, kecuali mayat yang sudah terkoyak dan beberapa mayat hidup yang dikurung di sebuah ruangan. Alih-alih mendapat jawaban, saat ia keluar, justru malah semakin dibuat bingung melihat pemandangan halaman rumah sakit yang sangat mengerikan sekali. Sepanjang jalan yang ia lalui, tidak terlihat selain keheningan yang mencekam, sirik pun bermaksud akan pulang ke rumah. Siapa tahu keluarganya masih ada di sana, tapi tiba-tiba... apakah Sirik sudah mulai sadar dengan apa yang telah terjadi karena sesampainya di rumah dia tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Lantas dia pun mulai mempertanyakan dan mengepret-ngepretin dirinya untuk memastikan ini semua nyata atau hanya mimpi. Dirasa kepretannya berasa, dia pun mencoba menenangkan diri untuk menerima semua keanehan ini. Lalu tiba-tiba

Banyak masih ada yang hidup, tapi mereka mengira kalau sirik ini adalah zombie. Setelah memastikannya kembali, mereka pun akhirnya membawa sirik ke suatu tempat. Namun, masih dalam kewaspadaan tingkat tinggi dengan cara mengikat sirik, sampai mereka tahu apa yang sudah terjadi dan apa penyebab luka di perut sirik. Karena kalau disebabkan oleh gigitan atau cuma cakaran saja, itu artinya sirik hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari mereka. Sirik pun menjelaskan, kalau dia adalah seorang deputi Sirik juga luka di perutnya. Itu disebabkan oleh tembakan, bahkan dia sendiri masih bingung karena setelah sadar dari komanya, keadaan sudah seburuk ini. Singkat waktu, malamnya Sirik diperlihatkan bagaimana situasi di luar sana. Mereka lebih aktif dan agresif ketika malam hari. Tembakan tadi rupanya telah memancing banyak zombie untuk datang, karena mereka semua sangat pekak dengan suara, meskipun jaraknya sampai bermil-mil. Keesokannya Sirik pun sedikit diberi edukasi cara untuk mematikan mereka yaitu dengan mengincar kepalanya karena sehancur apapun tubuhnya jika kepalanya masih sehat mereka tidak akan mati. Sirik juga ngajak mereka kembali ke rumahnya di mana Sirik sangat yakin kalau anak dan istrinya masih hidup. Asumsi itu berdasarkan barang-barang berharganya yang sudah tidak ada dan yang paling mencolok adalah album foto yang sangat tidak memungkinkan orang mencurinya. Sudah bisa dipastikan pasti dibawa istri dan anaknya pergi menyelamatkan diri si Om Botak pun memberitahu sirik jika benar mereka berhasil selamat pasti mereka saat ini berada di Atlanta merupakan pusat pengungsian terbesar namun informasi yang didapat si Om Botak ini belum begitu jelas karena siarannya secara tiba-tiba terhenti begitu saja yang jelas mereka nyuruh semua orang untuk pergi ke sana selain aman di sana juga katanya telah didirikan pusat penelitian mereka sedang mencoba menciptakan vaksin untuk mengatasi wabah mengerikan ini namun yang terpenting saat ini adalah mandi dulu lu biar segar sirik pun membawa mereka ke serif departemen. Setelah mandi cihaneut, Sirik ngajak mereka berdua untuk pergi ke Atlanta. Awalnya mereka memang berniat ke sana, namun faktanya jalanan tidak cukup untuk menampung para zombie hingga suatu ketika istrinya tergigit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Hanya bisa bersembunyi sampai istrinya meninggal dan menjadi zombie pun mereka tidak akan meninggalkan kota ini. Setelah disalin dan membawa beberapa persenjataan yang ada di kantor Serif, mereka pun kini harus berpisah karena Sirik akan pergi ke Atlanta. Sebelum menuju Atlanta, Sirik ternyata menemui zombie sepotong yang sempat menyapanya waktu itu di mana setelah dilihat-lihat rupanya Sirik mengenal zombie tersebut. Apakah itu istrinya, geng? Sedangkan mereka berdua berbenah supaya tempat yang akan mereka tinggali aman. Setelah itu, si ombotak naik ke atas untuk mencari zombie istrinya, bermaksud akan mengakhiri penderitaan, baik istrinya itu sendiri maupun anaknya yang selalu histeris ketika melihat zombie ibunya, yang pada akhirnya si ombotak tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Come on. Saat akan menuju Atlanta, Sirik mencoba memanggil secara random dan yang terhubung dengan radionya ternyata itu adalah Sisen. Dia masih bisa survive dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya. Apakah di sana ada keluarganya Sirik, gengs? Kalau yang tadi misalnya benar istrinya, mungkin anaknya terselamatkan oleh Sisen, tapi Tering, artinya karena komunikasi mereka terputus akibat sinyal radio yang terlalu lemah atau bisa juga jangkauannya yang kejauhan. Hmm. Namun sirik harus terhenti di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Coba kalau minjem mobilnya si Mister Mah aman ini teh unlimited bahan bakar soal nama. Di saat tidak menemukan bensin, disitulah ada kuda yang nganggur dan masih hidup. Sirik pun melanjutkan perjalanan menggunakan kuda tersebut, berharap bisa menemukan orang atau kendaraan yang bisa dipakai untuk menuju Atlanta. Namun faktanya, semakin jauh Sirik berjalan, justru keadaan semakin mencekam dan alangkah terkejutnya Sirik ketika... Uh, ternyata di kota inilah mungkin maksud si ombotak waktu itu di mana jalanan sudah tidak bisa menampung para zombie beruntung di bawah sebuah tank ternyata ada jalan masuk meski pada saat berada di dalam tank sirik dihadapkan dengan satu zombie tentara Suara tembakan di dalam tank menghasilkan dengung yang sangat kuat sehingga sedikit-sedikit kesakitan. Untungnya tidak sampai pingsan dan berhasil nutup pintu tank. Wah, uh, pertanyaannya apakah sirik bisa keluar dari tank dengan selamat? Lalu bagaimana, nah, cena geng? Secara dia keluar dari sana, sementara itu para zombie pasti akan selalu setia menunggunya, bahkan bisa saja semakin bertambah jumlahnya. Tapi lanjut gak nih? Apakah ada yang penasaran? Penasaran dong. Komen ya kalau rame. Auto lanjut.